يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Hadirin wal hadirat, barakallahu fikum jami'ah. Sebagaimana masih sedikit-sedikit, tapi supaya kita juga dapat ilmu, dalam arti bukan hanya satu pembahasan, tapi ada sisi-sisi yang lain kita juga dapatkan ilmu. Sebagaimana saya ingatkan kembali tentang salat Jum'ah dan adab-adab dan hukum-hukum Jum'ah. Sampailah pembahasan kita tentang keutamaan salatul Jum'ah. Ketika seseorang menjalankan salat Jum'ah, dan kembali lagi bahwa salat Jum'ah adalah hukumnya wajib, sehingga yang meninggalkannya dalam keadaan bermalas-malasan, maka berarti dia telah melakukan dosa besar. Dan dia terjatuh pada fi ithmin azim, dosa yang besar. Sebagaimana masuk di dalam ancaman dan peringatan diberikan Nabi SAW, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha toba Allahu ala qalbih. Hadis fi sunan Abi Dawud, ruwahu Abu Dawud. Barang siapa, kata Rasul, meninggalkan 3 kali sholat Jumat sebab dia remehkan, jadi dia meremehkan, dia menggampangkan, maka apa ancamannya? Toba Allah ala qalbih, Allah akan menutup atas hati-hati dia. Jadi hatinya ditutup oleh Allah ketika seseorang meninggalkan Jumat. Ini hadis yang disebutkan tidak perlu 3 kali pula, itu pun 1 kali yang dia tinggalkan karena memang meremehkan akan wajibnya, maka itu pula dapat ancaman sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Sebagaimana hadis barakallahu fikum yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, maka Allah akan tutup hati-hati mereka, dan sungguh mereka termasuk minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Keutamaan Jum'ah, salatul Jum'ah, annaha sababun lighufranidz dzunub bainaha wa bainatil jum'atil ukhra. Sesungguhnya salat Jumat itu menjadi sebab pengampunan dosa bagi yang mengamalkan dan menjaga salat Jumat. Akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa dia tentunya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Jadi Allah akan ampuni dosa dia selama sepekan, tentunya ingat dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidaklah bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Tidak bisa dengan kita melakukan amal-amal soleh, solat dan yang lainnya. Nah, fa'an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, hadis dari Salman al-Farisi, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seseorang mandi dan dia lakukan mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat karena sebab mau salat Jumat. Demikian pula ada pula riwayat yang lainnya, tentunya pendukung, yang dia berusaha bagaimana keutamaan memang di malam Jumat, di hari Jumat itu apa? Ya, suami istri, maka mereka apa? Melakukan ibadah. Sebagaimana apa? Jima. Kemudian dia di pagi harinya dia mandi junub, mandi jinabah, dan kemudian dia bisa gabungkan niat untuk mandi Jumat. Kalau mandi jinabah maka hukumnya wajib. Adapun mandi Jum'ah adalah sunnah. Adapun kaifiyahnya sama.
ketika kita mandi junub, ketika mandi haid, ketika mandi nifas, yakni ba'dal wiladah, habis nifas, demikian pula mandi Jum'ah ataupun mandi Aid, itu sama. Ya. Tidaklah seseorang dia mandi di hari Jum'ah, wa yatathaharu mastata'a min tuhurin. Kemudian dia apa? Bersuci. Sesuatu yang dia mampu dari bersuci tadi. Wa yadahinu min duhni. Kemudian dia memakai minyak rambut, dari minyak rambut dia. Au yamussu min thibi baitih. Kemudian dia apa? Memakai pula, menggunakan minyak wangi yang di rumahnya. Jadi minyak wangi itu sunnah. Apa yang disenangi Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah itu dikasih minyak wangi, tidak pernah nolak. Ya, itu diantara karena apa? Bahwa diberikan anugerah kecintaan kepadaku, cinta kepada wanita, demikian pula cinta kepada minyak wangi. Naam. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain. Kemudian dia keluar salat Jumat. Ketika dia masuk salat Jumat, masuk masjid, maka dia tidak apa? Istilahnya memisahkan, menyela-nyela. Nah, jadi seperti itu. Maka barakallahu fikum, mestinya orang-orang yang dia sudah awal masuk Jum'ah, salatul Jum'ah masuk masjid, sebaiknya dia kalau posisinya awal, maka dia memenuhi shof yang awal. Di depan, jangan di belakang. Ya, menghindari supaya saudaranya nanti ketika dia datang barangkali akhir, maka dia tidak sampai apa tadi? Ya, memilah-milah atau ya semacam melangkahi pundak-pundak dia. Nah, ini hanya kadang-kadang ada malas memang, ya sudah maunya di belakang aja. Nah, ini kurang tepat. Ya, yang afdal di depan. Shof yang paling utama yang di awal. Kalau memang di awal, ya awal dia ambil. Nah, jadi kemudian yang sebelah kanan. Iya. Jadi dia masuk masjid, kemudian apa? Tidak memisahkan dua orang. Berarti tidak begini maksudnya. Jadi kayak kita mau lewat, nah kecuali kalau di depan sana gimana? Itu tugasnya takmir. Jadi mestinya begitu. Jadi supaya dia tidak terkena larangan hadis ini. Takmir ini yang ngasih. Pondol-pondol maju ke depan, begitu. Ya. Jadi seperti itu. Thumma yusalli ma kutiba lah. Setelah itu dia sholat apa yang diwajibkan bagi dia. Artinya di sini ditetapkan sebagaimana sholat-sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid, walaupun dia baru datang ketika imam lagi khutbah, maka dia sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Ingat, jadi sampai begitu kedudukannya sholat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Pernah suatu saat ada seorang sahabat masuk, ya. Jadi sahabat ini masuk ketika itu Rasulullah SAW lagi khutbah. Dia langsung duduk. Rasul pun menegur, "Asalaita? Apakah engkau sudah sholat?" "Sudah." Atau dia bilang, "La, belum ya Rasul." Nabi mengatakan, "Sholatlah dua rakaat." Tapi Nabi tidak mengatakan sholat langsung, enggak. Kenapa? Dikhawatirkan dia sudah sholat di sana tanpa pengetahuan Rasulullah. Nabi bertanya, "Apakah kau sudah sholat?" "Belum." "Sholatlah." Nah, ini menunjukkan apa? Khatib pun dia berhak menegur ketika makmumnya ribut, mungkin yang macam-macam lain-lain, mengingatkan. Nah, jadi seperti itu. Maka supaya tidak sia-sia ibadah Jumat dia, ketika khutbah ada yang baca Quran, benar atau tidak? Ya tidak benar. Walaupun baca Quran amalan soleh. Jangan nanti mengatakan baca Quran tidak boleh. Nah, iya, ketika itu tidak boleh antum. Kenapa? Wajibnya antum mendengarkan khutbah. Jadi jangan salah faham, jangan gagal paham ketika diingatkan itu. Ya,
Sama ketika kita di Jumat memang ada sunnah baca surah Al-Kahfi, ya. Demikian mungkin baca yang lainnya. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu yang lain. Ini termasuk. Ya sama jika antum itu terganggu gimana? Khusyuan antum. Tak enak. Ya antum baca, ya sekedar apa yang antum bisa dengar. Tak usah ganggu yang lain. Ya. Nah, sholat 2 rakaat. Maka ditegur sama Rasul, maka dia sholat 2 rakaat. Nah ini menunjukkan apa? Kedudukan mulianya, keutamaan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun fihi khilafinal ulama, ada khilaf tentang hukumnya. Ada di antara ulama menghukumi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid adalah wajib. Ada yang menyatakan begitu. Tapi ala rajih jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Disebut dengan sholat sunnah zawatul asbab. Sholat apa? Sunnah zawatul asbab. Sholat sunnah yang memiliki sebab khusus. Kapanpun antum melakukan. Walaupun di waktu-waktu yang makruh, yang dibenci, maka tidak mengapa. Karena kekhususan dia. Termasuk sholat jenazah, termasuk sholat gerhana, termasuk apa? Sholat ba'da tawaf, itu diantaranya. Naam. Atau di sini menyebutkan apa? Setelah itu dia sholat intidhor, menunggu sampai imam datang. Nah itu ya. Thumma yungsitu idza takallamal imam. Kemudian dia diam ketika imam itu berbicara. Maksudnya imam ini siapa? Menunjukkan bahwa yang abdol khatib itu jadi imam. Dari sini. Kenapa? Khatib disebut juga imam. Nah, itu hukum asal. Tapi tentunya tidak semua imam atau khatib bacanya bagus. Nah ini, maka oleh sebab itu, ya tidak mengapa, itu hanya hukum abdul saja ya. Nah, kemudian dia diam ketika imam itu apa? Berbicara, maksudnya khutbah. Kadang-kadang disebut dengan kalian apa? Ketika di hari Jumat, pintu-pintu, setiap pintu masjid ini, maka di sana ada malaikat. Jadi kalau pintu ini ada 4, berarti 4 malaikat ya tunggu. Setiap pintu. Dia mencatat siapa yang awal datang, dicatat. Sampai kemudian khatib sudah assalamualaikum. Dia tutup, dia mendengarkan adzikir. Nah, zikir di situ apa? Mengingatkan, berarti khutbah maknanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian keadaannya, demikian adabnya, illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Melainkan Jumat yang dilakukan dengan dia mandi, dengan dia memakai minyak rambut, dengan dia memakai apa tadi? Nah, minyak wangi, dia tidak memilah-milah sop ya di antara jamaah, dia salat sunnah, dia sibukkan ibadah kepada Allah. Sampai datangnya khatib kemudian dia diam dengarkan khutbah, maka melainkan demikian tadi akan bisa menghapus dosa-dosa dia antara Jumat yang ketika itu dan Jumat yang berikutnya. Masya Allah, ini diantara keutamaan Jum'ah. Dan demikian pula hari Jum'at adalah hari yang paling mulia. Wallahu'alam. Semoga ini menjadi semangat untuk kita. Dan sekali lagi, bahwa untuk wanita, untuk ibu-ibu, sholat Jum'at tidak wajib. Tapi ketika dia melakukan sholat Jum'at, maka hukum tetap sah ketika ada tempat khusus.